Komen sikit berkenaan dengan budget yang rasanya tidak cukup untuk Sabah itu. Budget memang kita tidak puas hati, saya sendiri lah tidak berpuas hati, saya kecewa sedikit, bukan lagi sedikit sebenarnya banyak, sebab setiap tahun inilah keadaan dia selama 58 tahun. Jadi sudah sampai masanya sebenarnya budget ini mengambil kira keadaan sekarang menggunakan sistem dan asas pembagian ini budget ini mengikut apa yang dalam perlembagaan, apa yang kita gunakan sebagai dasar, seperti dasar kemakmuran bersama. Ya, bagaimana kita beli makmur bersama kalau hanya diberikan budget 5.2 bilion daripada 77.6 bilion, Sarawak 4.6 bilion. Jadi berarti 87% daripada budget itu adalah untuk di Semenanjung. Jadi kalau kita ini bilang keluarga Malaysia, macam Sabah dan Sarawak di anak tiri kan lah. Jadi ini saya rasa tidak adil. Sedangkan kita sekarang mempromosikan apa ini pengamburan bersama dan partnership, equal partnership. Jadi kalau boleh kita gunakan formula baru, jangan guna mentality pemikiran yang penjajahan punya. Ya, pikirkan yang kita sudah merdeka, kita adalah rakan kemasyarakat. Jadi bagi saya gunakan formula 50% di Semenanjung, 50% di Borneo. Jadi 25% Sabah, 25% di Sarawak. Ini baru adil. Itulah komen saya.